Halo, ketemu lagi dengan Robi dari Berontas Tato. Ya, jadi pada kesempatan ini saya kedatangan lampu lagi ya, lampu untuk reptil. Nah, jadi ini merek familiar kali ini, merek familiar ya. Nah, jadi merek apa gitu, jadi tonton terus video ini sampai selesai, oke? Get away, car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Seperti biasa, apapun yang di unboxing tidak lupa dengan gunting unboxing ya. Nah, jadi langsung saja kita ambil paketnya, kita langsung unboxing. Kita udah nggak sabar lagi karena ini shootnya udah sore, jadi kita harus efisien waktu. Oke, langsung saja kita ambil. Oh, ini ya, tuh gede banget pakunya, paketnya maksudnya ya. Nah, jadi kita langsung saja unboxing. Ini saya juga sebenarnya udah nggak sabar. Saya juga nggak tahu di kota setempat ini ada nggak jual gitu ya, karena saya belum cek. Tapi ini lampu, bukan lampu pada umumnya. Ini lampu untuk penghangat telur ayam gitu ya, kalau di sana ya. Tapi fungsinya sama sebenarnya, untuk menghangatkan gitu, lampu untuk menghangatkan gitu ya. Bisa untuk reptil, bisa untuk telur unggas gitu ya, banyak fungsinya gitu. Nah, jadi saya order apa aja, mari kita lihat ya. Oke. Nah, ini saya order ada, saya sekalian aja gitu, padahal di sini juga ada gitu. Jadi ini saya beli handgun. Nah, ini lem bakar ya, karena di paket sebelumnya saya udah ada order ini ya, 1 kilo ya. Jadi ini untuk handgunnya, kita taruh dulu sini. Nah, saya juga ada order solder kayu, ini murah banget, saya lupa berapa ya. Nah, jadi solder kayu ini saya prepare dulu ya, siapa tahu nanti kita jadi seller pura, kan butuh banget ini untuk bolong-bolongin paket ya, bolong-bolongin toples gitu maksudnya. Nah, saya juga ada order ini. Nah, ini lampu murah banget ya. Saya ambil dulu handphonenya, lampu tintin ini saya beli, ini bukan untuk penghangat ya, ini saya beli karena murah aja gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya pesen 12 buah. Oh benar, ini 20 watt 8.000 rupiah dia jual ya. Wah, jadi ya saya iseng-iseng aja gitu ya, coba ini ya. Nah, setelah itu saya order lagi ini lampu yang 40 watt 5 buah. Oke, ini ya. Nah, yang 60 watt 5 buah. Ini ya. Wah, pecah ya. Pecah ya. Terus kita lihat ya yang lain, 25 watt 10. Nah, ini 6 4 ya, 10 ya. Nah, seperti yang tadi, yang kembar-kembar saya simpan dulu ya, yang kembar-kembar saya simpan dulu. Ini yang 40 watt satu ya.
Sin satu. Watt sama 25 watt ya. Kita akan sisihkan dulu ya. Nah, seperti biasa. Nah, saya akan coba ini lampu karena ini merek ternama ya, merek Philips ya. Ini saya ada 25 watt, 40 watt dan 60 watt ya. Sama ini hiburan aja, lampu tintin, nanti kita akan coba ya. Oke, ini dia. Kita udah persiapin. Kita maaf ya karena kita bisa tiknya cuma sore, jadi pasti melewatin maghrib ini ya. Tapi tidak menjadi penghalau kita. Kita akan coba langsung, kita akan coba ini ya. Apakah mengeluarkan panas atau enggak? Bentuknya sih keren ya. Kita bahas dari segi fisik dulu, ini 25 watt. Ini yang 40 watt. Apakah ada tulis? Ada ya, 40 watt. Dan ini 60 watt. Kita pinggirin dulu kotak-kotaknya. Nah, ini ya. Kalau dari segi fisik sama persis ya, cuman kita bedanya beda dari itu aja ya. Kita akan ini kita udah pasang fittingnya yang kita baru beli kemarin. Kita pasang di sini yang 25 watt. Udah hidup ya, kita coba pinggirin dulu. Kalau dari kamera hampir sama ya terangnya ya. Nah, jadi kita tuh. Maaf ya kalau muka saya nggak kelihatan, kita lagi fokus ke lampu ya. Tuh. Kalau 25 watt hangatnya itu sedang ya. Panas juga kalau dipegang ya. Tapi kalau di ini hangatnya sedang ya. Tuh, ini yang 25 watt. Kalau yang 40 watt lumayan, 60 watt yang agak lumayan panas ya. Saya matiin dulu ya. Kalau saya sendiri, saya belum gitu paham ya, mana yang dibutuhkan, apa beda reptil, beda suhu atau gimana gitu ya, saya belum paham. Yang paham tolong bantu saya tulis di kolom komentar ya. Jadi kura-kura air itu bagusnya di berapa watt gitu lampunya ya. Dan ini modelnya lebih keren ya daripada lampu-lampu seperti ini ya, lampu-lampu yang ini. Dan ini juga harganya terjangkau banget ya, murah banget ya. Ini saya beli dengan harga 19.000 aja gitu ya. 19.000 belum termasuk ongkos kirim gitu ya. Jadi murah banget gitu ya. Sedangkan yang ini sekarang antara 20 sampai enggak ada lagi yang 20 ya. Sekitar 25.000 lah ini ya. Itu pun yang pintar cari gitu ya. Nah, kebetulan saya dapat di harga 23.000-an gitu ya. Belum termasuk ongkir ya. Dan ongkirnya gratis dari Tokopedia gitu. Ya. Oke. Nah, kita lihat sekali lagi. Ini yang 25 watt. Ini yang 40 watt. Ini yang 60 watt. Gitu. Nah, dari kamera udah kelihatan juga sih. Ya. Lampunya sih beda-beda dikit lah ya. Beda-beda dikit lah ya. Terang ya. Kalau saya pribadi nanti yang 60 watt saya pakai di yang
kolam agak tinggi untuk CST gitu ya. Nah, jadi yang kalau 40 dan 25 di aqua yang pendek-pendek gitu ya. Nah, kalau itu kalau saya gitu ya. Tapi kalau teman-teman ada menyarankan nggak untuk saya, sebenarnya bagus yang 60 watt bang gitu ya misalnya ya. Lebih hangat, lebih bagus gitu ya. Nah, boleh tulis juga di kolom komentar ya. Nah, kalau yang lain-lain, seperti yang saya bilang tadi, ya solder dan ini untuk keperluan yang lain gitu ya. Oh iya, hampir lupa, kita akan coba lampu yang 8000 doang, 20 watt, itu gimana ya. Kita lepas salah satunya dulu. Ini 20 watt 8000 rupiah loh. Memang bahannya ya begitulah ya, namanya barang murah ya. Apakah terang? 1, 2. Wow. Ya, lumayan lah ya. Walaupun ini jauh banget dari 20 watt gitu. Tapi cukup lah untuk menerangi tuh. Kalau untuk kita pakai yang biasa-biasa cukup lah ini. Nah, ini 8000 rupiah ya. Cuman nggak tahu keawetannya gimana gitu ya. Semoga awet ya. Nah, sekian dulu video kita unboxing paket lampu yang ini merek sangat terkenal ya, Philips ya. Dan saya pun baru tahu karena Philips ngeluarin lampu untuk penghangat penghangat gitu ya, contoh untuk telur atau reptil ya. Nah, jadi ini sangat bermanfaat dan sangat murah sekali. Nah, tolong like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you next video, ciao.